kami merahkan diri kepada Allah. Baik, untuk mengemar waktu ini, kita langsung saja korang untuk mengingatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidul muhajjalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yabqau qawli amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh Masjid Raya Ummul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang mudah-mudahan semua kita senantiasa dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar di Mataram, di mana saja berada, yang juga mudah-mudahan beroleh rahmat dan ampunan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh kebaikan dan barokah ini, kita semua dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat kembali bersama-sama hadir di masjid yang kita banggakan ini untuk menunaikan kewajiban kita. Yang mudah-mudahan semua ini menjadi pembuka hari yang penuh dengan kebaikan dalam hidup kita, dan semoga Allah menolong kita sepanjang hari ini untuk terus dalam kebaikan, berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah Rabbul Alamin. Sholawat beserta salam tidak lupa kita haturkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat-sahabat beliau. Semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Hadirin hadirat yang berbahagia, bahasan kita dalam fikih haji hari ini melanjutkan apa yang kita bicarakan pada ahad-ahad yang lalu. Ingat Abdul Rahman, ahad jangan pernah bilang minggu. Saya ingatkan soalnya suka di host saya tanya kalau di TV ya, kalau kita rekaman di TV atau suatu MC dan host. Jadi sebagai MC itu di masjid jangan pernah bilang minggu, itu di sebelah sana ya, di depan eks rumah sakit bilang minggu, bilang ahad ya. Ahad-ahad yang lalu kita masih bicara tentang beberapa hal yang memang tidak termasuk bagian dari ibadah haji, tapi penting menjadi perhatian setiap orang yang berhaji karena punya pengaruh yang signifikan untuk mendukung terwujudnya kemakmuran ibadah haji. Kemarin kita berbicara terakhir yang penting itu perhatikan siapa teman kita berjalan dalam haji. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kepada kita, kapanpun kita berjalan, dimanapun kita berada, lebih-lebih ketika beribadah, maka pesan Nabi Ar-Rafid Qoblat Torik itu menjadi penting. Teman yang
yang akan menjadi teman kita dalam perjalanan itu, itulah dulu yang kita pastikan dalam perjalanan. Kemana saja kita berjalan, kemana saja kita musafir, jangan pernah musafir sendirian. Kan ahad yang lalu saya sudah sampaikan satu hadis Nabi, musyafirun wahidun syaiton. Kalau Anda musafir sendiri, maka dalam pandangan Nabi itu kita syaitan. Kenapa? Itu membahayakan diri kita. Kalau terjadi sesuatu pada diri kita, bagaimana? Kemudian musafironi, dua orang yang musafir itu syaitonani, dua syaitan. Loh, kenapa begitu? Kita yang namanya manusia ini kan beda dengan apa? Kambing contohnya. Kalau kambing itu begitu ketemu dia kelahi, sampai capek dia saling gendut. Nah, kalau sudah kalah salah satu, maka berhentilah dia kelahi sampai dia mati, sampai dibikin jadi sakir biwe. Ini kambing. Tapi kalau manusia baru ketemu, cipika-cipiki, cium pipi kanan, cium pipi kiri, oi akrab, ya. Banyak kan orang ketika mau berhaji tahu sama-sama berangkat, ayo saling cari. Besok di Mekah tidak usah, kita harus bersama saja, kemana-mana bersama. Ini kan kalau manusia itu baru ketemu. Tapi begitu hari ketiga dia bersama, mulai dia selam-pelam. Karena sudah timbul, dia sudah rasakan kekurangan dari saudaranya. Nah, maka kalau kita berdua, bahaya kalau musafir berkuat, dikatakan oleh Nabi dua setan. Ya, kenapa? Ketika kita berselisih, siapa yang akan menengahi kita? Maka ketika kita musafir, paling tidak bertiga, inilah musafir yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Itu ada musafir. Tapi kalau berhaji, seperti yang saya katakan, tidak mungkinlah kita bertiga, berlima, bersepuluh. Kalau NTB sekarang ini berapa ribu yang sudah melunasi menurut media kemarin itu, sudah 1.800 sekian, masih 2.000-an yang belum melunasi. Hampir 5.000 orang di NTB. Dalam jumlah yang banyak ini, tentu kita akan bersama-sama dengan mereka, tetapi tolong pilih siapa yang akan menjadi teman kita selalu berjalan dalam ibadah itu. Kriteria ya, sifat yang diajarkan kita teman yang baik dalam berjalan musafir ibadah itu dikasih kita sifatnya oleh Imam Nawawi dalam kitabnya itu, kitab Aqidah itu, in dzakara ahadahu wa in nasiya. Sifat teman yang baik yang menjadi teman kita musafir ibadah itu adalah kalau kita ingat dia mendukung kita, membantu kita, misalnya semangat ibadah kita tumbuh, ya, keinginan kita untuk terus beramal soleh, berbuat baik tumbuh, dia dukung kita supaya terus tumbuh dan kita bisa melaksanakan kebaikan dan amal soleh itu dengan sebaik-baik. Kemudian kalau kita berubah, turun semangat kita, dia akan ingatkan kita. Bukan orang yang menjadi teman kita itu orang yang melemah-lemahkan semangat kita ibadah, ya, bukan. Tapi carilah teman kita dalam perjalanan haji itu orang yang mendukung ibadah kita sehingga kita bisa beribadah maksimal dan baik, ya, dan menghilangkan rasa malas kita di dalam beribadah. Karena Bapak Ibu sekalian, Allah kalau kita sudah dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di tanah suci Makkah maupun Madinah, sesungguhnya bagi kita adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ruang dan kesempatan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Dalam kesempatan itu kita akan punya waktu dan ruang karunia yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita sholat di Masjidil Haram,
satu sholat di sana itu lebih baik daripada sholat 100.000 di tempat. Ya kan? Nah, kalau kita sholat zuhur sekali di Masjidil Haram lebih baik dari kita sholat zuhur 100.000 kali di Kurwatan. 100.000 itu berapa tahun? Berapa tahun 100.000? Berapa tahun itu 100.000? 200 tahun. Hah? Berapa tahun? 200 tahun. 100.000 man, 1.000 dan 1.000 hari itu saja sudah 3 tahun. Kalau 100.000 itu berapa? 3 kali 100, 300 tahun. Itu pahalanya. Tapi jangan nanti Anda sudah sholat zuhur sekali di Masjidil Haram terus sudah sholat zuhur sudah ada tabungan, tidak begitu. Maka kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup sehari di Mekah, kemudian kita bisa tunaikan kewajiban sholat 5 waktu kita sehari itu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah di Masjidil Haram, nilai hari kita itu lebih baik daripada 100.000 hari dengan yang lain. Ya. Bayangkan kalau 10 hari dari keberadaan kita di Mekah sekitar 30 hari kita ada di Mekah. Ya. Potong nanti di Arafah Mina itu. Maksimal kita 25 hari. 10 hari saja dari hari yang 25 itu. Kita sempatkan diri secara aktif berjamaah 5 waktu di Masjidil Haram, subhanallah. Itu sudah bertambah umur kita. Bayangkan 100.000 kali 1.000.000 hari, maka melampaui umur yang sebelumnya dari kita secara hakikat. Ya, secara hakikat. Karena itu sangat bodoh ya. Kalau ada di antara kita hadir di Mekah itu malas-malas datang ke masjid. Karena mohon maaf, pengalaman yang berhaji beberapa kali dan mudah-mudahan tahun ini juga yang akan berhaji insya Allah. Ya, nanti Kurwatan itu ada beberapa orang pengurus masjid Kurwatan akan berhaji. Ya. Jadi itu sering kita mendengar orang yang kadang-kadang lebih senang dia duduk di rumah. Toh pendapat ulama yang namanya 100.000 di Mekah itu kan tidak hanya di Masjidil Haram, tapi semua wilayah Mekah. Jadi katanya, oke saudara-saudara, tetapi ketahuilah bahwa di area Masjidil Haram itu setiap saat Allah melepas 120 orang yang tidak ada di tempat lain. Itu nanti dibagi-bagi untuk orang yang berjamaah, untuk orang yang tawaf, untuk orang yang sekadar melihat Ka'bah. Ya, itu dibagi, didistribusi oleh Allah. Rahmat yang 120 setiap saat itu ada yang diperuntukkan untuk orang yang sekadar datang ke Masjidil Haram menunaikan kewajiban sholatnya berjamaah. Ada yang diberikan kepada orang-orang yang sekadar tamu. Dan ada yang diberikan kepada orang yang sekadar melihat Ka'bah. Karena melihat Ka'bah itu adalah ibadah. Maka alangkah beruntungnya setiap diri kita yang datang ke Mekah, datang jauh dari Indonesia, datang jauh dari Lombok, lalu kita sempatkan diri sering ke Masjidil Haram, sholat berjamaah, tawaf Nabi, memandang Ka'bah dengan penuh takzim. Selalu kepada jamaah haji saya pesankan, kalau ke Masjidil Haram itu jangan pernah ke masjid kecuali juga menyempatkan diri untuk tawaf. Karena apa? Tawaf dan melihat Ka'bah yang kita berpahala melihatnya itu tidak ada di tempat lain kecuali di Masjidil Haram.
Lamun penunggu deuki yang lalu tawa bodok ngapa belane dilanakna kecuali pahalanya pahala ngelancaran iman. Nih. Teu kuat dipeler ka Abah sebelum di asrama haji darah keneh. Tapi kalau di Mekah itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, begitu kita melihat Ka'bah, Allahumma inna hadza hadza bait bait wal haram haram wal amna, kita berdoa dengan penuh ta'zim kecintaan kita. Masya Allah, ada dua rahmat yang didapatkan oleh orang yang hanya melihat Ka'bah, 60 rahmat yang akan didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah, dan 40 rahmat diberikan oleh Allah kepada orang yang bertobat. Jadi tolong kalau berjalan haji, pilih teman yang mendorong semangat kita untuk terus beribadah dan bisa memberikan apa yang perlu kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nah, rinci Imam Nawawi dalam bab ini, beliau mengatakan jangan berteman dengan orang yang suka banyak apa jorang ya, bunyi kalau bahasa sasawa bunyi yang bikin lucu-lucu, suka bikin orang ketawa-tawa, bunyi ya bahasanya bunyi kan, dia kadang-kadang mau bikin orang ketawa saja. Kenapa? Ingat loh, banyak ketawa itu mematikan hati. Ya. Banyak ketawa itu mematikan hati. Dan jangan berteman dengan orang yang terlalu kuat bicara. Hei, kamu kita apa-apa terus komentar. Kalah-kalah kami, yes. Ini masalah. Kan sering kita menamatkan orang seperti ini. Hati-hati, jangan berjalan haji dengan orang seperti itu. Dia sering melucu, banyak bicara, banyak komentar. Kenapa? Dimanapun kalau orang banyak bicara itu, pasti banyak salah. Itu sudah rumus. Ya, rumus dari hadis Nabi. Orang banyak bicara, pasti banyak salah. Yang banyak salahnya, pasti banyak dosa. Yang banyak dosanya, nyemplung di neraka. Itu saja. Kan Nabi mengatakan seperti itu. Man kasura kalamu kasura khata'uhu, wa man kasura khata'uhu kasura dhunubuhu, wa man kasura dhunubuhu fannar aula bih. Ya, jangan. Jadi cari kalau berhaji, beribadah mana saja, teman kita berjalan, teman yang bisa membantu kita yang baik dan mengingatkan kita ketika kita lupa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam berjalan haji ini juga kita diminta oleh agama, mustahab istilah, dicintai supaya kita membawa bekal yang banyak. Kalau memang kita punya bekal, Indonesia kan hebat, setiap jamaahnya dikasih kos 1.500 real. Tapi 1.500 real ini perlu ditambah. Untuk apa disuruh kita? Niatnya membawa bekal yang banyak itu bukan agar kita bisa membeli makanan yang bermacam ragam, yang mahal-mahal, yang enak-enak. Enggak. Karena makruh kalau kita dalam perjalanan ibadah ini terlalu banyak macam ragam makanan kita. Apa sebabnya dimaklumkan? Karena itu akan mempersulit kita. Ingat, Guru Mas Mirah dulu ngajar orang-orang tua kita. Ya? Yang namanya manusia itu susah karena kemauannya, molah juga karena kemauan. Kalau ada di antara perunggu cukup sarapan dengan sebur air, terus cukuplah kantong tahu, tidak akan
susah seperti orang yang ketika sarapan mau ada sate, mau ada pura-pura, mau ada pelalah macam itu. Apalagi di tempat pusatnya seperti itu di desa orang. Di rumah kita saja, kalau terlalu banyak macam maunya kita. Mana lebih susah, lebih repot orang yang kalau pagi dia cukup minum dengan teh pahit atau teh hangat. Daripada orang yang di samping ada teh, ada ini, ada itu. Pang adik narak kupis, adik narak air. Repot kan? Makanya sederhana pengajiannya Bu Mas Mirah, manusia sino yang repot si pemiliknya, yang molah si pemiliknya. Selesai kan? Nah, kita begitu juga dalam usaha haji itu. Kalaupun disuruh banyak membawa itu, intinya adalah agar kita bisa membantu dan menolong orang lain. Bukan untuk kita banyak kemauan kita dalam makanan yang bermacam-macam. Atau banyak membeli oleh-oleh. Bagus kita membeli oleh-oleh itu sunat. Kalau kita sudah kemana-mana memberikan hadiah, misalnya berhadiah itu sunat. Tetapi bukan berarti itu yang menjadi utama. Karena apalagi kalau banyak bapak-bapak beli oleh-oleh, ini menjadi masalah. Nanti kalau pulang bisa-bisa barang bapak dibuang. Ya, apa sebabnya setiap jamaah haji itu diperkenankan membawa barang dalam jumlah yang sangat terbatas. Tidak boleh lebih daripada 30 kilo. Ya. Sementara bapak sudah beli kurma 20 kilo misalnya. Ya, apalagi kadang-kadang mohon maaf jamaah kita kalau ada kurma sabinillah kilo berobohan. Jangan seperti itu. Ini kan menurunkan harkat martabat kita sebagai jamaah haji. Ada orang bagi sabinillah nasi di jalan-jalan kadang-kadang ngikut ya berebutan. Inilah fungsinya kenapa kita disuruh membawa bekal kalau memang kita punya cukup banyak. Bukan untuk kita supaya mewah-mewahan, bukan untuk kita memborong oleh-oleh yang melimpah. Tetapi kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, untuk kita tolong. Ya, untuk kita tolong. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah. Salah satu akar kemaburan haji itu adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan ikram to'ah, memberi makan. Memberi makan ini simbol dari kepedulian. Orang yang mudah hajinya terhantar menjadi haji mabrur, orang yang dalam proses perjalanan ibadahnya dia peduli, suka membantu dan menolong sesama. Banyak di sana yang bisa mendapatkan pertolongan. Kadang-kadang ada jamaah kita yang kecopetan, ada saudara-saudara kita yang diambil ya uangnya oleh orang lain. Karena mohon maaf, di Mekah itu memang tanah suci dan kita hadir dengan hati yang suci. Tetapi ada juga orang yang hadir di sana justru untuk melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Orang-orang tua kita kadang-kadang ya, yang awal taruh tasnya, uangnya di sini. Tidak dikerjain oleh orang lain. Kalau orang Lombok, kadang-kadang orang Lombok yang kerjain. Dilihat, ditanya, belekan dina, nanti kalau bapak-bapak ya, misalnya ke toilet, mau lu, jangan pernah lepas tas kalong terus taruh di atas tempatnya. Di deman selesai kesukuan, di waktu langkas. Itu banyak pengalaman jamaah seperti itu. Salah satu yang pernah mengalami itu dulu di Masjid Kuba, Pak Haji Joharudin yang ada di Kampung Belita. Taruh tas kalong yang dibagikan oleh pemerintah di atas tempat dulu dia udah di kubah itu ini man selesai bersungguh berjalan berserau telah tas apa aja Johan itu kita alam tahun berapa itu saya lupa tahu dan banyak orang mengalami seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, kalaupun dalam agama ini dicintai kita membawa bekal yang banyak adalah sesungguhnya
dorongan untuk kita mau membantu orang lain bersodakoh, ya. Nah, nanti kalau bersodakoh di sana dengan apa namanya, dengan perasaan-perasaan yang takut, ya, lalu melihat orang buntu, orang itu, orang ini, ya, di jalan-jalan, ya, tidak ulas terlalu diperhatikan itu, karena kadang-kadang memang dunia akhir zaman ini banyak mafia, ya. Lalu di luar musim haji atau di luar bulan Ramadan, tidak semuanya itu orang duduk di Mekah. Tapi begitu Ramadan, begitu musim haji, lah, di setiap tiga saf itu ada orang duduk keliling. Ya. Gimana dia tidak berani, misalnya kalau diizinkan orang duduk berhaji setiap tahun, berani kita bawa orang-orang duduk bareng-bareng lima dengan itu. Dengan duit terperekeh. Nah, sehari dia jalan itu segini yang dikasih dia oleh orang kan bukan rupiah, nah, real. Cuma naran serial kan serial 4.000 kpm itu, mun 1.000 real sejuta 4 juta, lamun sebulan berpindah bayi mau udah, ya. Bapak ibu sekalian, tapi yang paling penting kita tolong adalah orang yang betul-betul pertolongan, ya. Ini bagian dari hal yang penting kita perhatikan. Nah, kemudian ini sebagai hal yang terakhir mendapatkan apresiasi dari orang-orang yang berhaji. Kalau berhaji itu hendaknya berteman dengan buku panduan haji. Nah, buku panduan haji yang bisa kita baca oleh kita itu penting dibawa. Kenapa? Supaya hari-hari kita di sela-sela ibadah itu kita bisa belajar untuk menyegarkan ingatan kita tentang ilmu manasikul haji. Nah, kemudian kalau kita berjalan mulai dari rumah, saat kita akan meninggalkan rumah kita yang menuju sunnah, kita lakukan sholat sunat 2 rakaat di rumah. Dalam hadis itu dijelaskan tidak ada peninggalan yang lebih baik ditinggalkan oleh orang yang akan musafir kepada keluarganya melebihi baiknya 2 rakaat yang dia lakukan di rumahnya saat akan berangkat musafir. Ya, jadi tidak sholat sunat itu dilakukan ke masjid. Kadang-kadang ada orang ke masjid dia. Terus apa? Dia berdalil minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang ini berarti minal masjid wathon ilal masjidil haram. Tidak begitu. Kalau secara sunnah yang kita lakukan sholat sunnah 2 rakaat di rumah kita. Nah, tidak ada azan, tidak ada iqamah. Ya, mohon maaf kan kalau di kampung-kampung kita itu begitu, Pak Haji Zaini, saudara saya di Zaini Bidayah. Mau keluar, diazanin dulu, dikamarkan. Tidak ada itu kalau dalam panduan, ya, agama kita. Nah, kalau itu dilakukan bagaimana, Pak? Ya, asal jangan katakan itu petunjuk Nabi saja. Kalau kita mengatakan itu petunjuk Nabi, berarti kita bikin-bikin. Karena dalam syariat kita itu, azan dan iqomah itu dilakukan, ya, pada 3 hal. Sholat, ya, sebagai azan itu sebagai tanda pemberitahuan, tanda masuknya waktu sholat. Iqomah itu sebagai permakluman akan dimulainya sholat. Ini pertama. Kedua, tempat melaksanakan sholat, azan dan iqamah itu saat ada bayi yang lahir, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Adakah yang lahir itu laki-laki atau perempuan? Kemudian azan boleh dilakukan kalau saat terjadi kebakaran di tempat yang terjadi kebakaran itu, sambil kita berusaha memadamkan api, orang boleh azan, disunatkan azan. Ya, apa hikmahnya? Ya, kita berharap dengan azan saat ada kebakaran itu, Allah lah yang
berkenan dan hendak mengendalikan api itu sehingga tidak menjalar, bahkan mudah dipadamkan. Di luar itu kalau kita kembali kepada hadis Nabi besar Muhammad saat kita zikir kita dalam perjalanan itu
silahkan boleh dengan membaca ambagian sholihat, boleh juga membaca Al-Quran, boleh kalimat thayyibat yang lain, ya, boleh istighfarnya Nabi Adam, boleh istighfarnya Nabi Yunus, dan boleh juga apa-apa yang diajarkan yang selama ini oleh para ulama kita dari nas-nas yang bersumber pada Al-Quran Karim maupun hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sebagai isi materi fikih haji pada hari ini. Mudah-mudahan panjang kita ahad yang mana nanti baru kita masuk pada rukun haji. Terima kasih. Wallahu a'lam bil hadhihi sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada 10 menit saja. Bisa masuk di raudhah.
Selesai sholat subuh dia itikaf di raudhah sambil menunggu subuh. Padahal tadi dia berjanji selesai sholat maghrib langsung di sini kita sama-sama pulang. Janji itu dilupakan karena dia lihat raudhah. Memang bagus itu lupa istri gara-gara raudhah. Dia asik di mana, istrinya lelah nunggu. Nah, karena sudah lelah nunggu satu jam nggak datang-datang, akhirnya ketemu teman dia aja dia pulang. Si suami begitu keluar, dia datang ke pintu tempat perjanjian. Dia sudah tidak ketemukan istrinya, tapi dia dengan kebahagiaan dan kebanggaan sudah diruduk pulang. Hendak bercerita sama sang istri. Tapi belum dia masuk, istrinya nunggu berkacang pinggang. Sudah kemarin. Ini ya. Atau sebaliknya, istrinya itu ketika sholat, karena kebetulan, ya misalnya zuhur, ini kan jam makan. Tapi selesai zuhur itu ada ruang raudhah itu dibuka untuk jamaah perempuan. Janjian seperti itu. Selesai sholat, ya kita ketemu di sini. Nah, tiba-tiba istrinya itu ketemu teman, ayo kita ke raudhah. Dia senang dapat ke raudhah. Suaminya lelah, nunggu lapar. Akhirnya nggak tahan. Nanti sudah asar baru pulang istrinya. Istrinya pulang dengan kebanggaan dia sudah ke raudhah. Dia mau cerita sama suaminya, saya tadi sudah berdoa di raudhah, doakan bapak supaya dipanggil, asal jangan kawin lagi. Mau cerita begitu, tapi belum datang, belum sampai, dia omel istrinya, kamu itu jadi perempuan, tidak taat sama suami, sudah janjian, lihat gimana. Ini contoh orang baik tapi salah paham, kan? Nah, makanya perlu ada menengahi. Sabar tuh, kumbina ampun telat semangat berdiri. Insya Allah darah kumida. Darah jura-jura. Tuh, kumbina ampun telat sendiri berdiri. Insya Allah bukan dia tidak taat, justru dia baik. Sabar sih. Nah, arah hibur, teman-teman. Lamun dan dua-dua terus diselang mu'ah, kemudi, kan? Dia bersapa, aduh berbiru. Orang tidak bertegur sapa, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Suami istri kalau tidak saling menegur, kapan mau makbul doanya? Apa artinya tanah suci? Rugi, sudah, marah ampun, islah dengan baik, no? Dagang dua, belak bokah. Jadi sekadar buah doang, buah lebar, buah bokah, belak. Rugi begitu. Kemudian, Haji Mabrur, ya semua punya tanda. Kalau Imam Nawawi dalam kitab manasiknya, tanda orang mabrur ada perubahan pada tempat dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Sebelum dia pergi berhaji tidak suka sholat jamaah. Sepulang haji dia rajin jamaah. Imam bro, kalau ada orang sebelum haji suka jamaah, pulang haji tak berani ke masjid. Nah ini wallahu a'lam bisa mabur. Kadang-kadang kalau disuruh jadi imam. Kan sekarang kan lain ceritanya dengan dulu. Kalau dulu ya sebelum pendidikan maju, sekarang kan sudah yang namanya imam siapa yang namanya ya, karena memang kalau dulu sangat terbatas, jangankan ustaz ya, orang hafal Quran, tapi sekarang ini masya Allah tabarakallah, satu kampung kecil ada doktornya, ada sarjana agama dan sebagainya. Kalau dulu zaman kita kecil kita loh, ini saya sama Holil di Pancor ini hanya satu itu BA Azhar namanya paling terkenal. Zaman kami kecil tahun 70-an, tak ada orang sarjana, paling dulu daerah RS itu almarhum Pak Haji Ropi. Lombok Timur. Sekarang ini kan gaya-gaya oleh sekebali doang, 5 MA.
Ya kan buktinya jauh beda. Agak lamun zaman dulu terkenal kan ketika seorang murid jatuh cinta sama muridnya, tapi gurunya berhajar pada si murid, maka gurumun sama muridun halalun nikahun. Muridun ya cerita dengan lain. Karena ini ada murid laki-laki sama murid perempuan jatuh cinta, tapi murid perempuan dicantik, gurunya jatuh cinta, maka gurunya mandir. Muridun sama muridun halalun nikahun. Muridun sama gurumun halalun nikahun. Bikin-bikin dulu, ini cerita orang dulu. Sakit terbatas orang pinter. Gak usah takut, sekarang sudah berhaji. Pulang arah ke masjid nanti bakal disuruh jadi imam. Ya hari pertama. Ya pertama ya tapi kasih tahu. Sekarang sudah maklum, syarat orang jadi imam seperti ini. Bukan haji syarat orang jadi imam. Wal ya umum, wabohum, akhroh. Kan itu hendaklah yang mengimami mereka orang yang paling mengerti urusan sholat, yang paling bagus bacaannya, ya itu. Ya, kemudian tadi bapak kita ini masalah mina jadi mina yang diperluas, ya ada orang kadang-kadang ya sama lah begini pak, sama dengan istilah orang import dari jidah ini boleh nggak import karena yang disebut dalam hadis itu. Ada jidah tapi yang disebut dalam lah. Ya, ulama sudah mengesahkan dengan ijtihad beliau semua mengesahkan orang boleh nikah dari jidah, silakan dari jidah. Ulama juga sudah mengesahkan bukan saja ulama Saudi Arabia tapi diundang seluruh ulama-ulama sedunia Islam. Mereka memuzakarahkan karena mina asli kecil, tidak menampung orang, maka tausiatu mina itu adalah keniscayaan, tidak bisa dihindari. Harus mina itu diperluas, ya. Maka diperluaslah ke Muaisi di belakang bukit. Nah, dicebol itu. Maka ada terowongan Muaisi. Sudah Muaisim diperluas saking banyaknya orang berhaji karena kehidupan masyarakat dunia Islam sekarang maju, ekonominya luar biasa. Termasuk Indonesia, sampai ada waiting list sekian puluh tahun. Sekarang gimana? Tidak cukup sampai Muaisim. Diperluas lagi sampai ke Wadi Muhasir, Pak. Tempatnya dilempar Abraha. Padahal secara hadis ini sifat manasik itu begitu kita berangkat dari Muzdalifah ke Mina selesai melaksanakan wajib haji Muzdalifah, ketika melewati yang namanya Wadi Muhasir, sunat kita berjalan cepat karena tempat itu ya kalau istilah orang sini tempat siap. Tetapi sekarang ternyata kemah orang di sana di Wadi Muhasir itu. Mau bilang apa? Ini darurat. Ya kalau ulama sudah mengatakan sah, nanti dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi kalau menunggu ragu dan mayaribuka ila mayaribuka, tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Silahkan mungkin Bapak dapat itu ISIN. Karena orang Indonesia tidak mungkin kecuali yang UNH plus atau BPA khusus itu yang dapat di mukmin asli. Kalau namanya haji reguler pasti, bahkan UNH plus pun orang Indonesia banyak dapat itu ISIN. Ya, banyak dapat itu ISIN. Nah, kalau Bapak ragu, maka Bapak nanti begitu selesai sholat Isya, ya, karena kalau di Mina sholat kita itu kan dikosor tetapi tidak dijamak. Kalau di Arafah ini sifat sholat orang haji manasik, katanya Imam Ahmad itu di sana di Arafah itu dijamak dan dikasar. Tetapi kalau di Mina sifat sholat kami itu dikasar yang markaan,
jadi di luar Ka'bah, tapi dilaksanakan pada waktunya. Jamak tidak boleh menurut sifat. Nah, tapi kita boleh saja menjamak dan mengkasar, itu boleh, banyak pilihannya. Tetapi yang diamalkan oleh orang kalau memegang manasik dari mazhab Hambali, dan itu yang banyak diamalkan, maka sholat di Mina itu misalnya maghrib, isya, boleh dijamak, boleh, ya boleh, karena kita hukumnya musafir. Tapi sifat manasik itu adalah sholat maghrib dilaksanakan pada waktunya 3 rakaat, jangan dipotong jadi 1,5 rakaat, 3 rakaat. Kemudian sholat isya dilaksanakan pada waktunya 2 rakaat. Nah, nanti selesai bapak sholat, bapak jalan ke Mina asli, tempuh terowongan itu. Di mana supaya bapak ragu mana yang namanya Mina asli, karena bapak tuh main datang. Ataupun 2-3 kali kita datang belum tahu kita mana yang namanya Mina asli. Datang sudah ke tempat melontar itu. Tetapi jangan bapak ambil posisi di Jumrah Aqabah, karena Jumrah Aqabah itu bukan wilayah Mina, tapi itu wilayah Mekah. Itu sudah tanah haram. Ya. Lalu Mina apa? Jumrah Aqabah. Orang jangan mabit kalau di Jumrah Aqabah, tapi mabitlah di Jumratul Ula atau di Jumratul Wusta. Itu masih bagian Mina, itu Mina asli. Paling aman bapak pergi ke Masjid Khaib.